Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial itu cara mengaktifkan lampu flash LED notifikasi WhatsApp di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menyalakan lampu flash LED notifikasi WhatsApp di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara menyalakan lampu flash LED notifikasi WhatsApp yang ada di HP Infinix, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel. Baik sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian di sini kita masuk ke menu pendorong sosial ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Dan di sini ada flash LED untuk peringatan, flash LED untuk telepon WhatsApp masuk atau pesan masuk ya guys ya. Kita aktifkan yang ini guys. Nah, maka secara otomatis jika WhatsApp kamu mendapatkan telepon atau SMS atau notifikasi yang lainnya, maka flash LED di HP Infinix kamu secara otomatis akan menyala. Nah sahabat, itu dia cara menyalakan lampu flash LED peringatan atau notifikasi WhatsApp yang ada di HP Infinix. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Thank you.